Calon emiten pendatang baru akan hadir di Bursa Efek Indonesia melalui IPO. PT Nusa Tama Berkah TBK berencana melepas sebanyak-banyaknya 700 juta saham biasa atau setara 25,93% dari jumlah seluruh modal yang disetor perseroan setelah IPO. PT Nusa Tama Berkah TBK berencana untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO. Emiten dengan kode saham NTBK ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur kendaraan khusus. Nantinya NTBK masuk ke dalam sektor industri dengan subsektor konstruksi. Berdasarkan prospektus perusahaan melalui IPO, NTBK menawarkan sebanyak 700 juta saham baru atau 25,93% dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum dengan harga penawaran sekitar Rp100 hingga Rp150 per saham. Nantinya perusahaan juga akan menawarkan waran seri 1 yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp10 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan yang belum ditentukan. Adapun dana yang diperoleh dari penawaran saham ini rencananya akan digunakan untuk beberapa hal, seperti sekitar 87,21% akan digunakan untuk modal kerja, serta 6,02% digunakan untuk pembelian mesin. Perluasan area produksi tersebut berupa penambahan area yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi serta storage untuk produk-produk perseroan di tanah yang saat ini telah dimiliki oleh perseroan. Adapun perluasan area produksi tersebut diharapkan rampung paling lambat pada kuartal kedua 2022. Berbagai sumber IDX Channel.